Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, apakah ada hikmah memiliki anak perempuan? Karena setiap kali istri melahirkan pasti anaknya perempuan, padahal inginnya anak laki-laki Ustaz. Mohon jawabannya. Ya, Imam Ahmad mengomentar salah satu muridnya yang setiap kali istrinya melahirkan anak perempuan. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Al-Anbiya" Abul Banat, bahasanya para Nabi itu banyak dari mereka anaknya perempuan perempuan. Maka jangan bersedih hati ketika dapat anak perempuan lagi, kemudian dapat anak perempuan lagi, karena sedih mendapatkan anak perempuan adalah sifat jahiliyah. Ya, maka selainnya seorang Muslim membersihkan dirinya dari sifat dan karakter jahiliyah. Nah.